إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الحمد لله Segala puji شكر كتابا kita الله kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat di kesempatan siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepadanya yakni melaksanakan salat jumat secara berjamaah insyaallah ta'ala ma'asyiral muslimin sidang salat jumat rahimani wa rahimakumullah di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk bersegera melaksanakan ketaatan kepadanya bersegera, bersegera untuk meraih manfaat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua fastabiqul khairat hendaknya kalian semua bersegera untuk melakukan al khairat kebaikan-kebaikan Allah perintahkan kita untuk bersegera melaksanakan amal ketaatan sehingga dengan amal ketaatan itu kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan nanti di akhirat yang kekal selama-lamanya ilallahi marji'ukum hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian dikembalikan Fayunabbiukum bima kuntum takhtalifun, bima kuntum fihi takhtalifun. maka di sana nanti Allah Subhanahu wa taala akan beritakan kepada kalian tentang apa yang kalian perselisihkan semua kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup di permukaan bumi ini akan kekal selama-lamanya semua pasti akan mati semua pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala maka beruntunglah mereka-mereka yang bersegera untuk mengamalkan amalan ketaatan, mempersiapkan dirinya, meraih bekal sebanyak-banyaknya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Oleh karena itu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah ingatkan kepada para sahabatnya, ketika mereka melewati bangkai kambing yang sudah mati, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Siapa di antara kalian yang menginginkan kambing ini?" Semua para sahabat mengatakan tidak ada seorang pun di antara kita yang menginginkannya karena hinanya kambing tersebut sudah mati cacat pula. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wallahi, nafsi biadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah. Dunia ini la lebih ringan, lebih hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala min hadhil ma'itah dibandingkan bangkai ini. Demi Allah, Seandainya dunia itu berharga di sisi Allah, maka orang-orang kafir tidak akan diberikan walaupun seteguk air minum. Mereka tidak akan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena dunia ini hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih hina dibandingkan bangkai kambing, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kehidupan dunia. Akan tetapi nanti di akhirat, kalau mereka tidak bertaubat, kalau mereka tidak masuk ke dalam Islam, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semua agar segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera mengamalkan amalan saleh. Jangan tunggu ketika kita senang, ketika kita mendapatkan waktu yang luang baru mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu kaya, jangan tunggu banyak uang baru mau bersedekah fisabilillah, akan tetapi bersegera. Lakukan hal tersebut semampu yang bisa kita lakukan, agar kita mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran: "Memuji orang-orang yang bersegera dalam melaksanakan ketaatan, bersegera dalam melaksanakan kebaikan, dan orang-orang yang sabiqun berlomba-lomba bersegera mengamalkan ketaatan kepada Allah." As-sabikun. Mereka itulah as-sabikun dan nanti fil akhirah. Mereka orang-orang yang akan bersegera. Segera mendapatkan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ula'ikal mukarrabun. Mereka-mereka itulah orang-orang yang didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dekat dengan Allah adalah mereka-mereka yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang selalu mengamalkan amalan ketaatan. Mengamalkan amal saleh untuk mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Fi jannatin na'im. Mereka berada dalam surga. Surga yang mereka dapatkan berbagai nikmat di dalamnya. Allah siapkan untuk mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditafsirkan oleh alimam Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala. Siapa mereka-mereka yang as-sabikun as Orang-orang as yang bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Orang-orang yang bersegera dalam melaksanakan ketaatan. Ada di antara para ulama yang menyebutkan mereka adalah al-anbiya. Para nabi yang bersegera melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menafsirkan as-sabiqun as-sabiqun adalah Yusha bin Nun yang bersegera menuju kepada Nabi Musa alaihi salam untuk mendapatkan ilmu beliau. Ada juga yang mengatakan as-sabiqun as-sabiqun adalah keluarga Yasin yang bersegera kepada Nabi Isa alaihi salatu Ada juga yang mengatakan as sabikun as-sabiqun adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu yang bersegera beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pendapat ini disebutkan oleh Al Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Semuanya adalah pendapat yang benar. Fa innal murada as-sabiquna humul mubadiruna ila fi'lil khairat. Sesungguhnya yang dimaksud dengan orang-orang yang as-sabiqun bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan berlomba-lomba mengamalkan amal ketaatan mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan amal kebaikan Kama umiru sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Allah subhanahu Wa ta'ala berfirman bersegeralah kalian wahai orang-orang yang beriman bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu yakni ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersegeralah kalian menuju surga, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Disiapkan untuk mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila rabbikum wa wal ard. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah panggil kita. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita. Agar kita bersegera melaksanakan amal ketaatan. Ingat. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia ini tidak selama-lamanya senang. Tidak selama-lamanya kaya. Tidak selama-lamanya sehat. Ada waktunya kita di bawah. Ada waktunya kita sakit. Ada waktunya kita jatuh miskin. Ada waktunya kita susah. Maka beruntunglah mereka-mereka mereka dikala waktu senangnya. Dikala banyak uangnya. Dikala dalam kondisi mendapatkan nikmat dari Allah. Dia ingat kepada Allah. Dan melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan taufiknya kepada kita semua. Menjadi hamba-hamba yang bersegera melaksanakan ketaatan. Melaksanakan kebaikan. Melaksanakan amal soleh untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallah li fil quran al Wa wa bima fihi al ayati wa hakim أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله على فضله وإحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah ketika seorang hamba bersegera melaksanakan ketaatan kepada Allah berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di akhirat bukan berarti dia tinggalkan kehidupan dunianya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semua dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wa bataghi fi ma Allahu ad-darul akhirah. Hendaknya engkau mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu berupa kehidupan di akhirat. Itu yang pertama. Itu yang prioritas. Dalam ayat lain Allah sebutkan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku, kata Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, cari, cari keutamaan di akhirat, bersegera kalian mendapatkan kebaikan di akhirat. Akan tetapi, walatan sanasi bakaminat dunia. Tapi jangan kau lupa bagianmu nanti di kehidupan dunia ini. Jangan dibalik. Betapa banyak manusia di zaman kita sekarang, Orang-orang yang rakus terhadap kehidupan dunia di baliknya ayat ini rakus dan berlomba-lomba dalam kehidupan dunia dia lupa akhiratnya fokusnya kerja cari uang dia banting tulangnya habis-habisan dia habiskan waktunya untuk meraih kehidupan dunia dia lupa akhiratnya lupa sholatnya lupa zakatnya lupa puasanya tapi kehidupan dunia dia nomor satu kan seorang muslim yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala <tari> cari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan untukmu berupa kebaikan di kehidupan akhirat nanti dan jangan kau lupa bagianmu di kehidupan dunia ini jadi akhirat diprioritaskan baru setelah itu kehidupan dunia. Inilah yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kehidupan kebaikan di kehidupan dunia ini. Satu. Wafil fil akhirati hasanah. Satu. Dunia satu, akhirat satu. Ditambah yang kedua, Wakina qina adzabannar dan Lindungi kami ya Allah dari adab api neraka. Akhirat dua. Berarti kehidupan akhirat harus dan wajib diprioritaskan. Diutamakan. Kalau ada yang mengatakan dunia akhirat harus 50-50 seimbang itu omong kosong jemaah. Akhirat harus lebih banyak. Karena kita akan tinggal di akhirat selama-lamanya. Di kehidupan dunia 60-70 tahun paling lama. Lebih dari itu bonus. Akan tetapi, di akhirat kekal selama-lamanya, barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari hasil kehidupan dunianya, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang mendapatkan kejelekan di akhirat dari hasil kehidupan dunianya, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufiknya kepada kita semua, menjadi hamba-hamba yang segera bertaubat kepada Allah. menjadi hamba yang bersegera melaksanakan ketaatan, menjadi hamba yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang saleh, menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Ibadallah ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اصلح ولاه امورنا ووفقهم بما تحب وترضى اللهم اصلح ولاة امورنا ووفقهم بما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا يا ارحم الراحمين فاغفر لنا يا ارحم الراحمين فاغفر لنا يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون <applause> قيم الصلاه